Kasus miris lainnya dialami balita perempuan di Cilenyi, Kabupaten Bandung. Bocah 5 tahun itu ditendang oleh pelaku hingga tersungkur. Penganiayaan yang terekam dalam video amatir ini akhir pekan lalu ramai beredar di jagat maya. Peristiwa terjadi di Kecamatan Cilenyi Kulon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pria dewasa menendang balita perempuan hingga tersungkur. Belakangan diketahui, penendang adalah pamannya sendiri. Pelaku akui kesal gara-gara korban tidak sengaja menyenggol anak pelaku yang tengah bermain bersama hingga terjatuh. Kebetulan lagi di luar, saya tuh kan nitipin anak, beberapa hari kemudian langsung udah clear. Dia datang ke saya, langsung berobat juga. Emang untuk kondisi sekarang seperti apa? Udah beres. Sudah ada apa? Udah sehat. Cuma ada memar aja, tapi udah diobatin, udah senang. Jadi akan kaget untuk viral ini? Saya juga nggak tahu. Korban sempat luka lebam, tapi kini sudah membaik. Peristiwa yang terjadi pada Oktober lalu ini pun selesai dengan cara kekeluargaan. Terkait video yang viral saat ini beredar, saya atas nama pribadi meminta maaf pada korban dan orang tua khususnya, dan kepada masyarakat yang diresahkan oleh video tersebut. Ini menjadi pembelajaran buat saya pribadi agar kedepannya menjadi diri yang lebih baik lagi. Seperti itu. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandung turut selidiki kasus ini. Sejauh ini tidak ditemukan tindak penganiayaan lainnya terhadap korban. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.